Halo guys, kembali lagi di channel Joseph26. Di kesempatan video kali ini saya akan mereview gerbong baru lagi guys. Untuk klunya berwarna hijau, hijaunya itu hijau tua. Dan apa itu gerbongnya? Silakan simak dan tonton sampai habis ya guys. Sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian jika tidak keberatan. Oke, kita langsung saja lanjut ke review gerbong terbarunya. Nah guys, oke, di sebelahnya lokomotif ini sudah berada sudah ada gerbong yang akan kita review. Oke, langsung saja kita review guys. Ya, ini dia gerbongnya. Gerbong apa ini? Ya benar, gerbong panoramik. Ini untuk nampak belakang seperti ini ya guys. Kita akan ambil satu, kita review. Oke, seperti ini. Ini ada pintu. Oh ya, yang kemarin kan itu kita review gerbong kompartemen ya guys. Sebenarnya harusnya itu panoramik dulu baru kompartemen, tapi gak apa-apalah, ini baru dibuat. Oke, ini adalah gerbong panoramik, sangat detail sekali, mantap. Ini berwarna apa ini guys? Warna apa ya? Hijau tapi tua. Ya itulah, untuk jendelanya sangat lebar ya guys, lebih lebar dari jendelanya gerbong-gerbong yang pada umumnya. Dan di sini ada tulisan KAI-nya. Terus lanjut ke atas, ini ada jendela. Jendela untuk melihat langit-langit ya guys dari dalam. Mantap. Ini ada ventilasi juga atau kipas. Kurang lebih seperti itu. Ini ada ventilasi, kok ventilasi? Untuk panel ya guys, panel dari kabel-kabel yang menyambungkan gerbong ke gerbong. Sip, mantap. Jika kalian ingin, bisa hubungi nomor yang sudah tertera di deskripsi ya guys. Mantap. Oke, selanjutnya kita akan merangkai dua gerbong panoramik ini dengan kelima gerbong yang ada di sebelah sini. Oke, bagaimana keseruannya? Langsung tonton sampai habis ya guys. Oke, untuk lokomotif dan gerbongnya sudah terangkai, sudah menjadi satu rangkaian ya guys. Di depan ada lokomotif sisi 206, lalu ke belakang ada dua gerbong panoramik, lalu ada gerbong eksekutif 4, dan paling ujung gerbong kargo. Oke, bagaimana keseruannya? Simak sampai habis ya guys. Oke, keretanya kita tunggu di palang pintu. Nah, ini palang pintunya sudah mulai berbunyi, tandanya kereta api akan melintas. Oke, mungkin cukup sekian ya guys untuk review dan merangkai yang sudah kita jalankan tadi.
Oke, kita akan berjumpa ke video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika tidak keberatan. Untuk kalian yang ingin request buatkan video apa lagi, silakan tulis di kolom komentar, kita akan usahakan buat ya guys. Oke, terima kasih, kita berjumpa di video selanjutnya. Salam JF26.